Bye. Wassalam. Eh, siapa? Ha, sebelum korang nak sama tengok, jangan lupa tekan subscribe dan tekan lonceng. Teka The Series kali ini memerlukan peserta untuk meneka tokoh kemerdekaan yang berada di atas dahi mereka. Dua kumpulan dibentuk dengan kumpulan lelaki dan perempuan perlu bersaing antara keduanya. Kalau betul laju macam mana? Sebab kadang-kadang kita orang kan bijak. Tapi kenapa sikit sangat keluarnya? Haa. Nombor tiga je. Kedekut je. Kita macam mana tahu? Kanda. Tunggu perempuan. Okey. Clue pertama. Apa eh? Oh. Tentu saya. Baru tahu lagi ni. Okey. Salah seorang ahli keluarga beliau merupakan mantan menteri. Kenapa susah apa sangat? Apa ni? Kenapa ni macam susah bandingnya? Kalau betul laju macam mana? Sebab kadang-kadang kita orang kan bijak. Sebab kadang-kadang kita orang kan bijak. Sebab kadang-kadang kita orang kan bijak. Siapa lahir dulu? Siapa ahli keluarga dia tu? Aku tak tahu. Aku tak tahu tu. Masih Perdana Menteri tu ada keluarga. Ah, family dia punya ahli menteri. Dia bekas menteri. Tapi tak tahu menteri apa. Perdana Menteri ke, Menteri Sukan ke? Menteri Yatmi. Menteri kan? Tokoh ni. Tokoh ni. Okay. Tak dapat lagi. Dapat tak? Tak dapat. Tak dapat eh. Okay. Aku, first try aku try dapat. Sombong amat. Beliau merupakan anak kepada pengasas sebuah parti Melayu. Oh. Oh. Tahu ke ada banyak parti Melayu kan? Anak kepada pengasas sebuah parti Melayu. Parti Melayu. Parti Melayu. Parti Melayu UMNO lah. Ada berapa parti Melayu? Jangan. Soalan lain je ni. Soalan lain. Okey. Lagi berkeluar soalan lain. Langsung tak dapat hint. Tak tahu. Nak teka siapa je. Tun Abdul Samad. Eh! Wait a minute! Pada Melayu eh? Tun. Semut. Beliau merupakan anak kepada pengasas sebuah parti Melayu. Okey, tak apa. Tak tahu. Aku ada tapi macam lag lu. Tunggu clue nombor 2. Masuk nombor 2. Kata kepada Cia. Beliau dilahirkan di Kampung Pendis Bayan lepas Pulau Pinang. Melayu ke Cina? What? Astaghfirullah. Beliau dilahirkan di Kampung Pendis Bayan lepas Pulau Pinang. Tak ramai lah orang Penang ni di DPM. Tuan Mahdi. Lahir kat Pinang. Kampung Pendis. Kampung Pelis bagai lepas Pulau Pinang. Pelis tapi kat Pinang. Kampung Pelis nama dia. Tapi kat siapa eh? Betul ke Pulau Pinang ni? Kenapa aku tak faham dia begitu? Director ni betul ke? Next. Salah. Bukan. Next, keluar pula. Salah. Aku salah. Engkau salah. Sudahlah. Mana? Oh ni. Beliau berasal dari Johor. Okay. Aku tahu dah. Tapi tu nombor 3 punya clue. Tak fun lah nanti. Berasal dari... Tak faham lah tulisan director. Kan? Apa ya? Macam tulisan doktor. Dohor. Johor. Tak ada. Apa berasal dari Johor? Haa, berasal dari Johor. Clue lain? Itu je. Beliau digelarkan bapa perpaduan. Okey. Confirm. Wah, hebatnya kamu. Yakinnya kamu. Okey, atas kepala Teha, Tia ada bapa perpaduan. Hah? Apa ni? Tia akan teka kan siapa atas kepala tu. Apa nama dia? Dia bapa perpaduan. Bapa perpaduan. Siapa? Rumah dia ke? Salah. Stop it. Get some help. Sebagai PM,
lagi senang bagi tahu-tahu pun. Sebagai PM tahun 2004, beliau telah melancarkan Dasar Integriti Kebangsaan. Siapa PM tahun 2004? Masa tu kau form? Aku form 1. 2004? 2004. Sekolah rendah ke? Eh? Haa, sekolah rendah. Haa, tuan kau sauna tak ada sedarah, siapa suruh. Haa, sudah aku tak ingat ke? Nama dia familiar tapi tak ada nama jalan pun. Tak cukup jalan ke, nama tempat ke, tak ada. Tak cukup familiar ke? Tapi nama depan dia, macam mana aku nak cakap? Okay, silakan Zaki. Aku? Eh tak, acak dulu, acak Zaki. Aku dulu kan? Haa. Lahir kat Johor. Bapak perpaduan. Apa dulu kelemah tu ni? Ini tak ingat aku. Anak pengasas. Anak pengasas Parti Melayu. Tun Hussein On. Mantap! Come on! Aku tak tahu, aku tak tahu. Boleh tak bagi off? Apa ni? Dia ada off on. Dia tahu ke siapa? Belakang tu on. Sekejap. Wah, dah bagi giveaway lah. Bukan, bukan. Kau aku sebut kau salah pula kan? Ha, cuba sebut. Famous. Bukan, nanti aku nanti korang gelakkan itu bukannya. Ni ah aku salah sebut. Jaafar on ke nak sebut? Bukan, tapi aku tahu bukan. Jaafar untuk anda semua. Ini Jaafar. DJ anda untuk kali. Tapi Jaafar adalah ayah sendiri. Ni anak dia lah. Ha. Ha. Kenang lagi PM yang lahir kat Penang tahun 2004 jadi PM. Abdullah Badawi. Ha. Betul. Betul. Kita menang kemenangan pertama. Dia sedara mara dengan Maui. Kau ni betul-betul? Betul-betul. Betul-betul. Aku boleh sebut kan? Aku boleh sebut dia punya kerja. Eh, betul ke? Dia sedara mara Maui. Tak, kau kena faham dia punya kerja tu tak apa. Kelu-kelu. Maui weh. Dia bukan betul-betul sedara lah. Tapi dia macam ada ada sikit-sikit. Dia, aku boleh sebut ke kerja dia apa? Mau. Tahu dia orang mana Perdana Menteri. Oh, kau dah tahu Perdana Menteri. Kau cuba fikir. Maui kalau dia ada sedara Perdana Menteri siapa? Kau fikir betul-betul. Fikir sedara dalam ni. Fikir. Dia kata gabungan. Ula, ialah apa gabungan? Yang panjang dia. Bukan Abdullah Badawi. Okay, mana tu? Sampai pagi dah. Sampai 3 player lah. Sampai 3 player. Good point. Bukan Jaafar. Tu dia ialah Ceras. Tun Hussein On. Ha, aku dah jawab tadi. Okay guys. Cemerlang okay. Di soal pertama. Round nombor 2. Silakan. Kelu yang pertama. Pekan Rabu. Pekan Rabu antara lokasi yang menarik untuk dikunjungi di Langkawi. Nak kata, takkan dia lahir kat Langkawi? Apa ni bagi kelu? Pekan Rabu antara lokasi yang menarik untuk dikunjungi di Langkawi. Ha. Apa benda tu? Apa benda apa kau punya ni? Ini pantun ke apa sebenarnya? Wait for it. Here it comes. Almost there. Tak, ini tak statement ni dia beritahu. Kau hajar gila statement. Benda tu. Pekan Rabu antara lokasi yang menarik untuk dikunjungi di Langkawi. So, mungkin lahir kat Langkawi. Kata dia aku jawab Langkawi. Mahathir lah. Nampak benar ni punya. Oh, dia kata-kata clue eh. Dia tak menang ni. Pekan Rabu? Aku pun tak tahu ada Pekan Rabu. Apa? Cuba. Tak silam masuk ke? Saya dah tak faham kan? Tak. Pekan Rabu? Pekan Rabu Langkawi lah. Dekat Bangi pun ada Pekan Rabu. Stop it please. Stop it please. Apa benda ni? Yang penting betul. Dan kita nak abang perempuan. Betul lah tu. Beliau dilahirkan di dalam istana dan merupakan kerabat Kesultanan Kedah. Kedah? Mandi. Okey. Ui, bapa panjang mai. Beliau dilahirkan di dalam istana dan merupakan kerabat Kesultanan Kedah. Ui, ni famous. Siapa tu? Wadah senang. Wadah. Kedah. Orang Kedah. Tak, Wadah. Menteri orang Kedah.
Wadah. Orang suruh dating kat situ. Bukan dating, bukan dating. Bukan dating. Bukan. Dia lahir kat sana eh? Sana. Lahir kat sana dan? Dan keturunan kerabat Kesultanan oh, Kedah. Okay. Okey. Sultan M, PM4, PM7. Jadi dua nama dia. Okay, tak. Jangan dengar cik director ni. Bongak. Wah, betul punya marah kawan tu ya. Bandar pusat Jengke. Jengke? Jengke Pahang? Orang Pahang lah. Oh, orang Pahang ke? Najib lah. Baru tahu. Tadi dah kahwin, Jengke Pahang pula. Ha. Nombor dua dia, bandar pusat Jengke Pahang. Okey. Tu dia buat apa yang Jengke? Siapa lagi kat Pahang ni? Kalau nak ajib dekat Pahang. Betul ke? Betul tu. Betul aku faham kenapa Badawi tadi lama. Betul ke wey? Betul. Bukan. Yeah, betul. Mungkin tu betul. Najib dekat Pahang. Siapa lagi dekat Pahang? Pada Menteri kat Pahang. Beliau merupakan salah seorang hakim mahkamah. Hakim mahkamah? Beliau merupakan salah seorang hakim mahkamah. Bapak, astaghfirullahaladzim. Really famous. Siapa hakim mahkamah tu? Tak, tunggu aku bagi clue aku. Mesti kau ada dapat jawab. Sekejap, aku punya. Aku punya, hakim mahkamah. Wadah punya famous. Sebab tak? Famous. Dia ada nama jalan. Dia ada nama jalan. Engkau pun ada nama jalan. Clue nombor tiga. Aku tak habis-habis lagi ni. Siapa weh? Hogoh Pahang, Hogoh. Orang Pahang ke tu? Orang Pahang ke? Dia orang Pahang? Orang Pahang, Najib pun. Haa. Betul lah tu. Kau biar bapak biar dia. Bapak? Bapak dia semuanya Pahang. Ha? Apa ni? Aku pun jam. Aku macam otak aku jatuh. Aku nak kutip. Hilang. Dapat ke? Tak dapat. Okey. Kau punya clue Pahang je. Tadi Pahang. Perdana Menteri Pahang. Dekat Pahang. Tadi perkara apa yang lupa kahwin? Siapa dia nak? Kau janganlah. Pahang je. Kau fikir Pahang. Dia tipu ke? Tipu ni ke? Bukan. Itu nama tempat dia kan? Tempat apa? Bukan yang perkara apa tu. Weh, dah habis dah clue aku. Tak boleh jawab lagi, Mat. Perkara apa Pahang? Bukan yang kau cakap perkara abu tu. Maksudnya nama tempat tu ke? Nama jalan ke apa ni? Apa kena mengenai dia dengan perkara abu? Beliau menjawat jawatan Perdana Menteri kedua terlama. Kedua terlama? Perdana Menteri kedua terlama. Ini aku punya ke? Aku punya. Weh, aku tak tahu tu. Oh, kedua terlama eh. Kedua terlama? Kedua terlama? Yang mana? Yang kedua. Dua terlama. Tunku Abdul Rahman. Kau lagi? Ha? Ada apa lagi? Tinggal Kedah. Nama jalan. Nama jalan pun ada. Nama jalan. Kau tahu kalau raya, kau pergi bazar mana? Kalau raya, jalan tak? Jalan tak sama. Nama dia apa? Ha? Kita tahu. Tuan Nur Azhar. You can do it! Acik kau, kau tu pekan rambut kau pekan Pahang. Kau ni. Siapa ni? Siapa bunyi tu? Dia. Aku boleh cakap. Aku boleh bagi clue pula. Clue kau useless tu. Clue kau useless. Susah. Aku. Anak dia, Perdana Menteri ke? Najib. Siapa bapak dia? Bapak dia. Bukan Rahman juga. Rahman tu bukan. Kalau nak panggil Najib apa? Najib Abdul Razak. Nama penuh dia? Tunku Abdul Razak. Bukan Tunku tu. Betul. Tunku tu bukan.
T-A-R Man Abdul Razak. Letih lah Man. Rasa bijak. Mulakan Zaki. Kesimpulan daripada game ni eh? Daripada game ni kita boleh simpulkan Melayu ni mudah lupa lah. sebab kita apa? Kita mudah leka dengan perkembangan zaman dan kita lupa sejarah. Dan satu kata-kata tu dia kata apa? Orang yang lupa sejarah akan mengulangi sejarah tu. Rajin-rajinlah baca buku. Jangan tidur dalam kelas lah kan. Ni hasil tidur dalam kelas ya. Ya. Banyakkan yang buat belajar bahasa sejarah, jangan belajar tentang Merdeka aje. Bila tengok frame dekat dekat jabatan-jabatan kerajaan tu baca. Jadi kalau kita Confucius. Confucius. Aku confused tau. Jadi kalau kita lupa sejarah ni, mungkin ke depan nanti generasi muda dia akan ulangi kesilapan yang berlaku pada masa lalu. Kalau aku pula aku rasa mungkin banyak benda yang kita rasa kita tahu tapi kita tak tahu pasal bekas-bekas PM kita lah kot. Macam ni kan, kita rasa kita tahu lah tapi banyak tak tahu lagi sebenarnya. Mungkin lah, mungkin tak didedahkan ataupun didedahkan masa sekolah benda lain, masa exam benda lain, tak game benda lain pula. So tu lah kot. So mungkin kena banyakkan lagi study kot. Pergi library, baca buku. Faham? Perambat dia dengan penyapu. Haa, macam mana tadi? Suka tak? Kalau suka, jangan lupa like, comment dan share.